semuanya. Apa Hai. Kabar? Kangen. Ada lagi kita di sini. Iya, mudah-mudahan enggak bosen ya. Aduh, kan cuma setahun sekali doang. Benar. Kalau boleh kan sampai 50 tahun lagi begitu. Bener, kalau kata Yunisara. Ah. Selama masih ada Google Year in Search, semoga masih ada kita. Amin. Kalau baru pertama kali kenal sama kita kenalan diri dulu deh. Ada Reza Candika di sini. Dan saya Nastasia Abigail. Kita hadir dalam acara Jelajah Nusantara Google Year in Search 2021. Jadi kakak-kakak pembina nih. Karena kalau yang lebih muda lagi apa ya? Ah. Siaga. Oh, kurang cocok. Aku pikir murid aja sih. Oh, iya. Enggak ya? Murid sih. Kita tampil sih. Aja udah siap bermandikan lumpur nih. Benar, karena kita adalah pembina yang akan memberikan pembinaan kepada Betul. Teman-teman kita nanti nih. Kita akan membina teman-teman yang nonton untuk segera mengetahui kata kunci apa nih yang suka dicari oleh teman-teman semua di tahun 2021 ini. Iya. By the way, udah pakai pramuka? Masih ingat enggak tepuk pramuka kayak gimana? Oh, masih. Mari coba kita praktekin ya. Tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, praja muda karana. Wih, tinggal gila. Camping doang kita mah. Siap nandu gak loh? Gue lihat-lihat sih kayaknya rada nih ya. Siap, kita mali gue. Oke, apakah di tahun ini kita bisa berhasil menyambet predikat host nomor satu di Indonesia, Saudari Abigail? Menurut prediksi saya, tidak ada prediksi. Jadi mending kita buktikan aja. Kita buktikan, kita cari aja. Coba-coba ya, gue cari ya. Nama kita, apakah? Siapa tahu kita search di Google, host nomor satu di Indonesia. Nah, coba. Valid, bukan kita. Oh, pasti. Runner up-nya kita bukan? Bukan juga. Gak apa-apa. Karena mau Anda yang nomor satu, nomor lima, tapi yang kepake kita berdua hari ini. Nah. Itu dia yang harus dicamkan ya. Betul banget. Ini seperti yang kita tahu ya, kalau udah ada kita berdua. Tadi kita bilang akan mengetahui langsung deh kira-kira kategori apa aja nih yang masuk ke dalam pencarian Google Year in Search tahun 2021 ini ya, Abigail ya. Betul sekali. Dan kita tuh mungkin ada sifat-sifat di mana kita kepo. Ah. Ya kan, boleh sebenarnya. Kepo betul, itu boleh. Betul. Asal positif. Kepositif. Hashtag kepositif. Kamu kalau lagi pandemi gini, bukan kalau lagi ya, emang lagi pandemi sedang. Ya. Mudah-mudahan sih segera berlalu. Itu ya. Itu dia. Kita positive thinking aja. Nah, suka search apa? Gel, kalau nah, di Google. Nah, aku tuh paling suka mencari tuh mungkin yang bisa menghibur. Oh, seperti menghibur. Seperti film. Oh, oke. Oke, oke, oke. Kalau info sih, kalau aku waktu itu sempat vaksin. Oh, benar. Itu penting. Iya kan? Bener, jadi kayak, bener. Oh, vaksin apa nih? Walaupun mau vaksinnya apapun itu, kita harus divaksin ya, pemirsa ya. Bener. Gitu. Supaya sama-sama kita bisa mengatasi pandeminya lebih cepat ya. Itu dia. Tadi yang seperti kita udah senggol sedikit ya tentang hashtag positif ini. Ya. Ini tuh inisiatif dari Google, inisiasi dari Google ya. Katanya untuk mendorong masyarakat Indonesia boleh kepo tapi terhadap hal-hal positif. Benar. Gitu. Karena kepo sama peduli kan bedanya tipis nih ya. Nah, itu dia. Kepo ya. Boleh nyinyir jangan. Nah, itu kan, ya. Dan siapa tahu di sini ada yang kepo juga. Kita prokesnya gimana sih di sini? Oh, mantul punya. Colok-colok udah? Udah pasti, kita dinyatakan negatif. Benar, ya. Panitia semua pakai masker. Pakai masker, jarak ya kan? Jauh-jauh, makanya kita memilih tempat yang luas banget ini. Nah, contohnya di Keong, Mas, nah. DMII. Wow. Kapan terakhir kali lo ke Taman Mini Indonesia Indah? Ah, masa-masa akil balik lah. Oh, wow. Berarti kayak udah lama, Mbak. Lalu ya. Aku akil balik baru tahun lalu. Oh, kelihatan kok. Iya. Setelah akil balik langsung bertumbuh ya. Nah, aku aja lagi mikir-mikir, besok aku ambil IPA atau IPS ya. Oh, masih makanya, di jenjang itu ya. Nah, aku kan relate banget nih sama warga-warga, kalau kata orang tua, kekinian gitu ya. Nah, lagi-lagi tadi yang kita bilang ya, bahwa setiap tahunnya Google menawarkan informasi dan perspektif unik tentang momen dan tren yang terangkum dalam Year in Search. Iya, betul. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini, kita sudah mengalami serangkaian peristiwa yang akhirnya membuat kita bertahan sampai saat ini. Betul. Dan tahun 2021 merupakan tahun bagi kita untuk bangkit dan pulih secara perlahan. Nah, bersama nih. Tahun ini udah mulai terjadi pergeseran kebiasaan orang Indonesia nih. Ya. Meski mengharuskan tetap di rumah aja, namun rasa ingin tahu serta gak pengen ketinggalan akan sesuatu yang baru, pasti. Itu tetap ditemukan melalui Google. Gitu. Bener. Nah, di TMII kira-kira kita ngapain sih di sini? Nah, ini dia nih. Hmm. Kita bakal seru-seruan karena sesuai dengan temanya ya, Jelajah Nusantara. Ya. Nama juga Taman Mini Indonesia Indah. Ya, ada kan Indonesia di situ. Betul sekali. Nah, kita akan mengulik banyak hal tentang Indonesia. Nah, kita akan mengingat kembali apa yang membuat Indonesia itu semakin kuat dengan berbagai kekayaan budaya Indonesia, dan tentunya kita akan segera mengetahui nih Bener. Tren apa aja yang masuk di Google selama tahun 2021 ini. Benar.
Dan yang pasti tentunya ada tren viral. Yang di tahun 2021 ini apa aja sih gitu yang sudah dipelajari dari penelusuran Google sepanjang tahun. Jadi selain apa aja, siapa aja pun juga akan kita kasih tahu orang-orang yang di search di Google yang masuk ke dalam kategori yang paling banyak dicari. Benar. Ini tapi bukan peringkat gitu ya pemirsa ya. Dia tidak sesuai dengan urutan. Setuju. Tapi memang secara garis besar ya. Nah, ini untuk daftar lebih lengkapnya nanti akan dirilis secara global sebentar lagi. Serentak makanya pemirsa nih ya adalah orang-orang yang bakal pertama kali tahu. Ini kategorinya apa aja nih yang masuk ke dalam hasil Google Year in Search tahun ini? Ada peristiwa nasional, tokoh, lagu hingga resep dan tentunya 10 kategori utama lainnya yang masuk ke dalam penelusuran trending. Nah, seru banget dan dibalut dengan kita mau main-main juga dong. Pastinya ada games yang sangat seru. Betul. Seputar jelajah Nusantara. Jadi kita akan sebentar lagi nih memperkenalkan para pesertanya. Berarti kalau ada peserta, ada orang selain kita? Ada. Wow. Sebuah tantangan ya. Tantangan kita dalam memandu acara ya. Betul, karena kita gak perlu persaingan karena kita udah pasti bukan pemenangnya. Benar. Justru kita menentukan pemenangnya loh. Nah, iya kan ya. Penting. Nah, sebelum kita memperkenalkan siapa aja nanti pesertanya, yang pasti hari ini rekan-rekan media juga akan mendapatkan banyak sekali insight menarik mengenai tren dan minat netizen Indonesia selama tahun 2021 ini. Nah, pastikan juga terus nonton sepanjang acara karena akan ditutup dengan Ajojing bersama Diske Ria. Seperti yang tadi kita bilang, kita gak akan berduaan aja. Kita akan tambahin lagi dobel-dobel peserta. Langsung aja yuk kita kenalin. Ada Miracle Sitompo. Ada Stephanie D. Ada Ibe. Ada Ava. Empat-empatnya sudah bergabung sama kita semua. Nah, untuk teman-teman yang lagi nonton, kalau mau share keseruan yang ada pada acara hari ini, jangan lupa pakai hashtagnya dulu, hashtag Year in Search gitu. Coba ya. Coba diramaikan, kita sama-sama menjelajah Nusantaranya ya, oke? Okay? Itu dia, sembari menjelajah kita juga mau make sure lagi nih bahwa prokes sudah kita mainkan. Benar, sudah dicolok-colok tadi, swab, sudah hasilnya aman semua. Panitia juga semua di sini menggunakan masker. Benar. Luar biasa. Aman ya. Semoga semua sehat ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai gamesnya, kita mau membagi dulu nih. Jadi akan ada dua grup, Gel. Gimana kalau satu cowok, satu cewek, satu cowok, satu cewek? Wow. Brilian nggak tuh? Sungguh out of the box. Nah. Yuk, langsung aja untuk tim Gu. Jadi ini tim Google ya. Iya. Tim Gu ada Avan dan Mireka. Mewakili tim Gu. Avan sama Miracle gak ada rencana buat skincare nih? Karena kalau penggabungan namanya menurut aku jadi produk kesantikan yang diminati orang ya. Benar, dipercaya kayaknya ya. Halo, aku Avan Miracle. Benar. Keren. Jadi sebuah produk ya, nama penggabungannya ya. Saran aku sih buat UMKM bareng ya. Iya, mumpung lagi didukung kan memang UMKM. Nah, benar. Itu dia yang terpenting. Nah, selanjutnya Gel. Nah, kita punya tim Gel yang adalah Iben dan Stephanie. Hey. Wow. Terlihat lebih semangat dibanding hostnya ya. Iya. Karena mereka ada hadiahnya. Kan mereka mau berlomba. Loh, hadiah kita kan invoice, Gel. Oh, bener juga ya. Sorry. Aku gak berpikir itu sebuah hadiah. Wow. Itu bukan hadiah lagi, itu adalah SOP yang harus kita mainkan ya. Nah, ngomongin seputar main, kedua tim ini tadi kita juga udah kasih tahu nih bahwa nantinya akan ada 3 permainan singkat. Yang jelas hari ini kita akan keliling Nusantara. 3 games asyiknya. Yang pertama kita akan main Rasa Nusantara. Wow, kira-kira soal apa itu ya? Nah, nanti. Yang kedua ada siapa, Gel? Senandung Nusantara. Dan yang terakhir ada Elok Nusantara. Nah, kalau para peserta berhasil memenangkan setiap games akan mendapatkan kartu Google Point. Nah, itu harus dikumpulin. Setuju. Kartunya, ya kan? Nah, untuk games pertama kita akan memainkan yang namanya Rasa Nusantara. Ini kalau ngomongin rasa kan pasti langsung keinget bumbu. Nah, ya langsung gak sih? Keinget apa yang bisa dimasukin ke dalam mulut. Nah, itu dia. Ya. Dimana kita juga tahu ya bahwa bumbu-bumbu di Indonesia ini tuh sangat diminati. Gak hanya untuk orang lokalnya, di mancanegara juga terkenalnya luar biasa. Iya, pasti ya. Kan? Jadi ini rasa-rasa yang kita kecap tapi bukan di hati ya. Ah, di lidah saja ya. Betul, jangan sampai asem di lidah masuk juga ke hati kita. Aduh.
lambung nanti. Wah, hati-hati GERD ya. Nah, Google berkolaborasi dengan beberapa organisasi lokal merangkum informasi tentang kekayaan bumbu dan rempah Indonesia di Google Arts and Culture Spice Up the World. Tentunya informasi yang edukatif ini dapat diakses oleh seluruh pengguna internet dan tentunya bikin jadi makin kenal dan sayang sama Indonesia. Itu kekayaan kita soalnya, itu ya kan? Itu dia yang harus kita jaga. Orang-orang di mana-mana di luar negeri juga mencari itu dari Indonesia, ya kan? You know what? Exactly. Yep. That's right. Wow, Inggris-Inggris minimalis ya. Oke. Iya, iya. Nah, untuk tahu seperti apa gamenya, nanti kita akan memberikan sebuah amplop. Wow, nah, apakah isinya, amplop ini isinya uangnya adalah ampau? Bukan ampau, karena kita gak lagi di kawinan. Dan kita juga sama-sama nyari duit ya di sini, thank you. Dan isinya adalah clue sebenarnya. Nah, nanti setelah dibuka, kita harus langsung mengejar ke arah lokasi tersebut, yang tertulis di dalam amplop tersebut, dan memainkan gamenya. Nah, ini dia Google Card Point yang harus dikumpulin untuk mendapatkan kemenangan. Nah, tapi sebelum Anda jemput kemenangannya, usaha dulu. Usahanya pakai amplop. Pake amplop. Tapi amplopnya nggak ditaruh diem-diem. Ya, terang-terangan. Ini amplopnya soalnya isinya clue. Memang bagian dari aturan ya. Betul sekali. Nah, sekarang kita minta perwakilan dari tim Go dan tim Girl untuk mengambil amplop yang ada di tangan kita. Kita mengundang perwakilan salah satu dari tim Go dan tim Girl. Oke. Iben dan Avan. Iben, Avan. Oh, keren, keren. Keren, actingnya oke juga nih ya. Oke, kok kita baik banget ya ngasih amplopnya langsung gitu ya? Padahal bisa kita main-main. Kayaknya menang. Lo kan ada kunci jawaban di sini. Ini bukan kunci jawaban. Ini adalah lokasi tujuan Anda untuk kita memainkan games pertama. Betul. Oke, udah siap? Langsung aja kita buka amplopnya. 3, 2, 1. Go! Langsung dibuka. Perhatikan baik-baik clue-nya ya. Dan jika Anda benar mengikuti arah daripada lokasi tersebut, kita baru bisa memainkan games pertama. Nah, gitu. Kalian kalau sudah membuka, membaca clue-nya, itu bisa langsung dicek di aplikasi Google Maps. Iya. Search nama lokasi yang ada di amplop tersebut. Nah, coba langsung di search aja deh. Oke, coba dicek, dicek, di search. Sudah dicek. Nah, oke, sudah siap semuanya, langsung saja. Siap. 3, 2, 1, jelajah Nusantara! Mobil duluan! Mobil kita di sini? Gimana sih? Enggak, mobil lo di situ. Bukan ini sana. Mobil mana ya? Kita yang ya, kita yang biru biru atas biru, nama biru. Atas nama Benjamin, atas nama Benjamin biru. Atas nama Benjamin Gu, itu Gu ya, mana? Gu mana Gu? Gu Pak, ayo Pak. Oke, apa ini petanya ya? Oh, kelihatan, kelihatan. Anjung Sumber Pak, ke Anjung Sumber. Oke, jadi di acara Google kali ini itu kita dikasih handphone juga untuk membuka Google Maps sebenarnya ya. Jadi kita ke Anjungan Sumber. Dari depan kita lihat ke depan. Nah, itu tuh itu tim yang satu lagi, tim Gli. Mereka curang aja duluan itu ya, enggak sih? Iya, soalnya tadi kita nunggu Ababa dulu. Terus bener. Mereka sebelum Ababa datang, mereka udah jalan. Ini indikasi ya, kecurangan sih ini. Kita ke mana tadi? Anjungan Sumber. Anjungan Sumber. Gue kita pinter banget sih. Kita cepet banget. Mereka masih di belakang. Ya, mereka. Ini kita ke Anjungan Sumatera Barat. Ini kita pakai Google Maps dan nanti bakal belok kanan di depan. Jadi ini Maps-nya dan ini kita lagi OTW ya. Kita lagi OTW. Ini kita tuh memecahkan clue Anjungan Sumber ini secepat itu ya, enggak sih? Betul. Satu detik aja cukup. Selesai. Langsung kita tahu tempatnya. Oke, Abigail. Yes. Sekarang kita udah ada di Anjungan Sumatera Barat. Nah, ini dia nih. Onde mande. Lumayan ya, udah lama enggak liburan. Jadi kayaknya ngelihat kayak gini tuh kayak turis banget gitu rasanya ya. Terus sampai langsung selfie-selfie ya. Oke, sembari kita selfie, kita tunggu aja nih peserta pada kemana sih? Mana ya? Ini pada nyari kayaknya. Jalan kaki apa? Itu deh. Oh, itu dia. Hey! Hey, sini! Oke, Abigail. Siap.
Sudah ada peserta-pesertanya di sini. Benar, mereka udah sampai ke tujuan dan siap bermain. Iya, sebelum kita bermain Rasa Nusantara, kita mau kasih tahu dulu mekanismenya seperti apa. Nah, diperhatikan baik-baik para peserta yang cukup ambisius nih ya, dilihat dari larinya tadi ya. Kita lihat yuk, larinya nanti akan sama nggak nih di game terakhir. Antusiasmenya gimana nih? Nah, itu dia ya. Nah, yang pertama, mekanismenya adalah kalian harus meraba apa yang ada di dalam mystery box tersebut. Setuju. Iya kan? Nah, ini peserta kalau mau menghirup boleh. Mau ditelen, menurut saya jangan. Menurut saya gitu jangan ya. Dan nanti yang nebak itu harus ditutup matanya. Oke, jadi ada blindfold. Benar. Jadi cuma bisa dirasa raba-raba aja. Setuju. Ya? Nah, setelah itu nanti kalau udah tahu jawabannya, langsung sebutkan nama timnya. Misalkan, tim gugugu. Go. Iya. Gitu ya. Sebelum kita pilih, jangan dulu menyebut jawabannya. Betul. Barang siapa yang menjawabnya dengan baik dan benar, camkan, akan mendapatkan 1 poin. Ya, betul. Nah, setelah itu, kita akan memberikan bonus 1 poin lagi dengan memberikan pertanyaan. Ya. Di mana pertanyaannya bisa lo cari jawabannya melalui Google Art and Culture. Gitu. Jadi dikumpulin ya Google Card poinnya, mudah-mudahan dapat paling banyak itu yang menang. Oke. Okay. Apa sudah siap semuanya? Ya, deh. Oke, okay. Siapa nih yang mau main duluan nih untuk pertanyaan pertama? Oke, okay, Iben. Oh, berarti. Boleh. Iben dan Avan ya. Boleh. Oke. Antar lelaki siap meraba dan merasa. Wow, kapan terakhir meraba? Meraba bumbu maksudnya. Pasti. Karena ini kan kita aneka masakan. Benar, namanya juga rasa Nusantara, ya kan? Oke, okay, kita lihat. Okay. Masih tengah. Mungkin bisa saling berkolaborasi ya. Yang satu menyiapkan aplikasinya. Benar. Yang satu mulai meraba. Oke. Supaya setektokan enak. Langsung ditutup langsung dulu. Boleh. Langsung ditutup dulu. Langsung dipakai. Nanti kita akan hitung 3, 2, 1. Langsung menuju ke pertanyaan pertama ya. Oke. Semua udah siap nih pemirsa. Apakah juga sudah siap? Sudah siap. Nontonin kita. Jangan lupa kalau mau meramaikan post, boleh ya. Jangan lupa ininya hashtagnya. Hashtagnya. Hashtag Year in Search. Gitu. Betul. Langsung aja ikut meramaikan mendukung para jagoannya juga boleh. Apakah tim Gu atau tim Girl yang akan memenangkan acara pada siang hari ini? Iya, kita lihat bersama sebentar lagi. Oke. Okay. Sudah siap? Teman-teman, sudah siap meraba ya? Oke, untuk pertanyaan pertama, mari kita mulai di 3, 2, 1. Langsung diraba aja apa yang ada di dalam mystery box itu. Diraba-raba. Boleh dihirup. Nah, dibumbuin juga boleh. Kalau tahu langsung aja. Oke. Go. Gu, silakan. Kemiri. Salah. Lagi, coba lagi. Oke, okay, coba lagi. Apakah tim Girl akan mampu? Waduh, Girl dulu kali ya. Girl. Lada putih. Waduh, spesifik ya. Gimana nih? Boleh. Berarti tim Girl berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi kita akan memberikan 1 poin tambahan jika tim Girl berhasil menjawab pertanyaan yang akan Abigail sampaikan ya. Oke. Siap, dengarkan baik-baik. Siapin dulu Google Art and Culture-nya untuk mengetahui boleh, jawabannya ya. Oke. Blindfold-nya siap-siap. Oke. Boleh di search jawabannya di Google Art and Culture ya. Siap. Pertanyaannya, sebutkan 2 warna lada yang memiliki aroma lebih tajam. Langsung aja di search di Google Art and Culture. Tim Gu juga boleh nge-search loh, karena nanti kalau tim Gu salah menjawab, kita akan melempar pertanyaannya ke tim Gu. Lah, barusan ketelen semuanya. Fokus. Tolong difokuskan. Sebutkan 2 warna lada yang memiliki aroma lebih tajam. Nah, karena kan lada kan banyak warnanya ya. Tadi udah sempat disebutkan. Benar. Tapi, kita cek aja nih, apakah yang disebutkan oleh tim Gu tadi jawaban yang benar. Nah, yuk kita cari. Ayo. 30 detik lagi. Ayo di search dulu yuk. Ayo, 30 detik. Ini sudah dipastikan kuota internet sama cepatnya ya. Benar, dipastikan. Iya. Udah pasti gol karena Anda yang tadi menang. Kalau misalnya salah menjawab baru akan dilempar. Ini maksudnya 2 tim mau minum vitamin dulu enggak sih? Biar lebih fokus ya. Apa lambung lagi kosong gitu. Coba. Apa? Boleh langsung dikasih. Wah. Gua aja. Oke. Gua aja. Go. Silakan. Green and black pepper. Betul. Mendapatkan 2. Total sudah 2 yang diperoleh oleh tim. Yes, kita langsung menuju ke pertanyaan kedua. Lanjut lagi kita memasuki ke pertanyaan kedua. Dan sekarang cewek-cewek nih yang ingin menebak.
Oke, kita coba lihat apakah kemampuannya lebih baik. Setuju. Mystery box-nya boleh langsung dimasukin, siap-siap. Langsung dipakai dulu blindfold-nya. Oh iya, betul. Dimasukin blindfold-nya. Setuju. Bukan tangannya. Ah, kok dimasukin? Dipakai bahkan. Oh, dipakai. Benar-benar. Aduh, MC linglung ya. Kita gagal sekali. Bukan berarti gagal terus ya. Oke. Okay. Kalau gagal terus nggak apa-apa. Masukkan tangannya. Kita langsung mulai pertanyaan kedua di 3, 2, 1. Ayo, ayo. Jangan lupa. Ah, kalau tahu langsung sebutkan nama timnya terlebih dahulu. Iya. Gu atau Gal? Ah. Gua ini lebih susah daripada yang tadi. Gua jujur baru pertama kali lihat. Bahkan sih ketumbar ya? Gu. Ah, gu. Baru pertama kali ya? Nah, itu dia. Oh, Gu. Gu, silakan Gu. Ketumbar. Salah. Tahu ini, Bang. Oke, Gal mau mencoba? Kita lihat di sini apakah ada orang-orang yang pegang. Gua pengen pegang, gua enggak tahu juga. Baunya tapi khas banget sih sebenarnya. Betul. Apakah bisa menjadi ibu rumah tangga yang gemar memasak ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bye! Jawabannya adalah Anda 5. Anda 5. Cah, emang Stefani tahu Anda 5 apa? Enggak. Ya, dia komedi. Dia bukan Anda 5, Anda linglung. Oke, kita langsung menuju ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga. Yes. Kita akan coba apakah bertukar lagi. Oke, tadi kita lihat Stefani pura-pura tahu. Iya, padahal dia salah menjawabnya ya. Semoga satu pertanyaan ini bisa menyelamatkan antara tim gue atau tim Gal ya. Ya, menyelamatkan poin dan juga citra. Nah, itu dia. Jangan lupa juga ini bisa di-search di Google Arts and Culture. Benar ya? Sekali. Dengarkan pertanyaannya baik-baik ya. Oke, pertanyaannya adalah, sebutkan dua sambal khas Batak yang khas menggunakan andaliman ini. Nah, andaliman. Langsung di search aja. Andaliman. Untuk mendapatkan jawaban paling tepat, ayo. Harus dengan jempol paling cepat. Nah, karena kuota internet sama-sama cepat ya. Benar. Kita percaya itu, mudah-mudahan udah pada isi pulsa ya. Setuju. Karena pulsa nggak diberikan. Nah, itu dia. Harus pulsa bawaan. Ditanggung. Go. Oke, dua sambal khas Batak yang khas menggunakan andaliman adalah sambal rias and sambal tuk-tuk. Betul. Wow, satu poin untuk tim Gu. Potensinya cukup besar ya. Aduh. Tapi jangan khawatir, tim Gu masih ada kesempatan untuk mengejar. Oh, katanya sengaja. Oh, sengaja. Sengaja. Aja kasih adik-adik menang gitu. Oh. Kita tunggu sengajanya sampai kapan. Nah, itu dia. Antara sengaja atau kosong tuh beda tipis ya. Kita lihat yuk di pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, lagi-lagi ya. Sang pria yang ingin menjawab ya. Kita kasih kesempatan untuk para pria untuk tahu bumbu dapur yang ada dalam mystery box tersebut. Setuju. Kita lihat tekniknya di sini kalau Avan tuh terlihat bisa. Iya, dia cukup percaya diri di luar. Nah, namun dua pertanyaan tiada. Mana? Hasilnya? Tiada ada apa-apa ya, kan? Iya. Betul, gitu ya. Betul. Kalau Iben gimana? Nah, kalau Iben diem-diem, tiba-tiba menang. Oke. Okay. Gitu. Kita lihat sampai kapan keberuntungan Iben. Benar. Gak bisa. Nah, oke. Okay, langsung dipakai dulu blindfoldnya. Ditutup matanya. Iya. Tutup mata boleh, tutup hati jangan ya. Ah. Kan boleh gak sih? Ya udah. Lagian raba-raba tuh lebih mantep kalau tutup mata. Nah. Karena fokus. Setuju. Fokus ke tekstur. Iya, tekstur yang... Nah, itu dia. Oke, sudah siap? Langsung saja kita hitung 3, 2, 1, mainkan! Semangat. Wow, ini sih yang ketiga gampang banget. Gu! Apa? Gu! Kayu manis! Betul! Hei! Easy kan? Dengan sweet answer juga ya dari Avan ya. Kira-kira apakah tim Gu bisa menjawab pertanyaan yang akan kita berikan? Pertanyaan tambahan ya. Dimana ini akan menumbuhkan satu poin lagi nih. Oke, pertanyaannya adalah, ada di daerah mana yang merupakan tempat produksi terbesar dari kayu manis? Nah, silakan. Langsung aja. Sebentar. Yuk. Cari jawabannya. Carinya di Google Art and Culture. Iya. Gu. Udah pasti Gu. Kan ya. Anda yang tadi menang ya. Waduh. Nah, fokus. Caper ya, agak sedikit ada caper ya. Oke, okay, Gu. Apa? Miracle? Miracle. Jawabannya Kerinci Jambi. Wow, sebuah keajaiban karena dia mendapatkan 2 poin di sesi yang ketiga ini. Yeay. Selamat untuk Gu dan Gel. Kita lihat masih yuk. Panjang ya. Setuju. Tapi perolehan sementara poinnya seperti apa? Kita lihat.
hasil perolehan Google Points dari game pertama Rasa Nusantara. Kita akan langsung memberikannya kepada Gu, mendapatkan 2 Google Points. Nah, baru 2 sudah terlihat congkak ya. Nah, biasanya yang congkak ini endingnya jadi patung. Nah, apakah Anda menjadi maling kudang reborn? Nah, lagi ada di area sumber ya. Setuju. Lagi-lagi kan bisa menumbuhkan rasa pariwisata ya. Kalau tiba-tiba jadi patung. Oke, sementara Gu mendapatkan 2, tim Gal mendapatkan 3 poin. Silakan biasa aja, tapi banyak. Benar. Seperti Citra Degi Sugi kan, pinter-pinter kalem gitu. Yang sebelah tadi Suneo ya? Benar. Nah tapi kalau Suneo kan kaya, ini warga benernya juga. Jadi kaya. Itu dia, selain diri sendiri. Ini ujungnya milik Tuhan. Nah itu dia, ujungnya kita cuma cari akhirat. Oke. Nah setelah kita sudah melihat pembagian Google Play Points, saatnya kita untuk masuk ke game yang berikutnya, game kedua, yaitu Senandung Nusantara. Dan kali ini kita akan menggunakan feature dari YouTube, yaitu YouTube Shorts. By the way, bisa bantuin gue aja. Aku maksudnya mau kayak orang kekinian gitu kan. Ngapain ya itu? Cerita nari. Cuma kok jadi kayak gelut ya? Iya makanya, gue agak bingung tadi ngapain ya. Iya makanya. Oh lagi make. Iya benar. Ini kan YouTube soalnya, Shorts. Kan waktu itu kan sempet tuh dimainkan oleh semua orang, challenge-nya dari BTS. Oke, okay, ya permission kan? To dance. Permission to dance. Okay. Gak perlu permisi sekarang. Kalau mau ikutan, ini adalah karya kreator lokal Indonesia. Yeah. Kolaborasinya antara Denny Caknan dan juga Young Lex. Oh. Ada namanya hashtag Mletre Challenge. Iya, ini lagu barunya soalnya ya? Betul. Okay. Dan nanti di game berikutnya, kita akan bermain seputar Mletre-Mletre. Nah, kira-kira seperti apa game berikutnya? Dan di manakah? Dan di manakah letak game tersebut? Nah, kita akan sama-sama melihat dari clue yang ada di dalam amplop. Sudah ada amplop di tengah para peserta, boleh langsung diambil aja sekarang. Wah, padahal masih dapat satu. Setuju. Bisa ngeliat di sini pribadi-pribadi serakah ya ternyata ya. Benar. Oke, kita langsung buka aja sesuai hitungan saya untuk mengetahui di mana lokasi kuis kita yang kedua. Kita sama-sama lihat. 3, 2, 1, buka! Akan dibuka. Nah, jangan disobek dong. Bisa buat amplop ampau. Iya, masih bisa digunakan. Bisa di-recycle lagi. Oke, kita udah tahu ya di mana ya. It's pemirsa, nggak boleh tahu dulu. Yang harus tahu, kita akan menuju ke game berikutnya yang namanya Senandung Nusantara. Kita udah tahu mau kemana, mereka nggak tahu. Mereka masih googling terus bingung-bingung gitu. Kita sih dari tadi udah tahu ya. Kita menang. Sekarang tim kita mau ke Anjungan Jawa Timur. Let's go. Kita udah pakai Google Maps dan sekarang kita langsung direction aja menuju Anjungan Jawa Timur. Ayo, masuk. Let's go. Jujur kita agak lama ya tadi nge-searchnya. Lumayan. Nggak apa-apa, kita nyusul. Dan ini kalau lu masukin koordinatnya di Google Maps, ini langsung muncul titiknya. Nih. Jadi dia langsung arahin ke sini dan kayaknya ini Anjungan Jawa Timur sih. Ya, kalau dari based on maps-nya TMEI yang ini. Reza, Abigail, kita sudah sampai di Anjungan Jawa Timur. Wow. Dan sedang menanti para peserta untuk sampai ke lokasi ini untuk bermain permainan berikutnya. Dan ini natural tersesatnya ya, karena kita memang beneran menanti. Benar. Di mana pesertain? Jangan sampai kita main kok games kedua udah maghrib gitu kan? Itu dia. Nah, jangan sampai ternyata mereka makan rujak cingur dulu. Minum es jeruk dulu. Tahu campur dulu kan kita juga pengen. Masalahnya sih itu. Dan kami menghimbau kepada panitia sekarang untuk boleh lari dan mencari. Iya. Di manakah peserta-peserta kita? Iya. Coba. Mana? Kayaknya itu. Mana iya nggak sih? Ini ada gagang es jeruk tau. Oh iya. Iya ya. Dua deh boleh. Iya deh dua. Boleh. Thank you. Ya, bukan itu yang mana. Ternyata ini pesertanya beneran. Beneran ya? Oh iya deh. Sini. Gue pake kesesat ini sini. Oke. Peserta udah ngumpul Gail. Sudah ada hadir. Yeah. Tim gue dan tim Gail sudah bersatu. Kita akan memasuki babak berikutnya. Iya. Yeah. Yang adalah games Senandung Nusantara. Betul. Kira-kira senandung mana yang akan kita senandungkan? Wow! Oh,
senangin. Gak apa-apa. Gak apa-apa. MC kosong, yang penting acara jalan terus. Iya, yang penting acara berisi. Dan repeat order. Nah, ini pas banget kita di Anjungan Jawa Timur. Ya. Karena kan Denny Caknat itu asalnya dari Jawa Timur. Oh gitu. Dan ini kan kita challenge-nya ya di Senandung Nusantara ini. Kita akan men-challenge seputar lagu kolaborasinya dengan yang Lex. Yang judulnya Meletre. Meletre rame-rame. Hah, enak ya? Kita sendirian. Waduh. Kurang meletre kalau nggak rame-rame ya. Emang lebih enak tuh kalau rame, tempat tertutup, adem lagi. Nah, aduh, baru kita meletre deh tuh. Ya. Apa arti meletre? Bisa dicari. Googling aja ya. Iya. Oke, jadi sekarang kita akan minta peserta untuk membuka video YouTube Denny Caknat featuring yang Lex, yang judulnya Meletre Rame-Rame. Ya, siap-siap ya, ini adalah mekanisme permainannya. Setuju. Ya, kan? Lalu nanti kita akan memberikan 3 pertanyaan seputar lirik dari video Denny Caknat dan yang Lex ya. Kita cuma menyebutkan detik atau menit tertentunya. Betul. Jadi siap-siap standby untuk mencari tahu lirik apakah yang kita maksud. Nah, harus ini tepat ya. Setuju. Dan kalau kalah nanti kita akan memberikan hukuman. Nah, jadi nggak bakalan kabur walaupun mungkin hadiah juga ada untuk yang menang. Benar. Tapi kalau yang kalah ada hukuman. Nah, itu dia. Tapi nggak cuma di situ aja. Nanti kita juga akan memberikan waktu selama 5 menit. Untuk belajar joget hashtag Meletre Rame-Rame. Ya, jadi sambil ditonton, sambil diresapi. Ya kan, koreografinya coba ditanamkan. Nah. Supaya inget. Nanti kalau udah dibuat, ya, di-upload menggunakan YouTube Shorts. Terus kita berdua akan menjadi juri. Kira-kira siapakah yang akan memenangkan games kedua ini? Ya, dan tentunya mendapatkan Google Play Points. Nah, ya, gampang banget sebenarnya ya, cuman butuh kelenturan dan kenekatan ya, menurut kenekatan, aku ya. Benar. Setuju. Ketidakmaluan. Nah, ya, itu yang dicari. Berani itu adalah penting ya. Berani jujur. Berani jujur, berani nekat dan ya, berani berkat ya. Iya, wah. Bagus itu untuk dijadiin kaos. Oke. Okay. Kita apakah sudah siap tim girl? Siap. Siap, siap. Okay. Enaknya dari tadi kagak ada ngomongnya lu ya. Iya. Biar MC aja yang ngomong. Oh, waduh. Tapi lu yang joget, enggak apa-apa. Nah, benar. Ketawain aja. Dengarnya jogetnya tuh ditonton 1 juta pemirsa loh. Oh, banyak banget. Enggak kehitung pemirsanya mah. Karena yang nonton adalah virtual. Nah, pasti udah ditonton kan? Bisa ditonton berkali-kali, kali-kali. Nah, gitu ya. Apakah kita udah siap untuk pertanyaan pertama? Oke. Okay, siap ya? Kalau nanti udah tahu jawabannya, langsung sebutin tim gue, tim girl gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, yang pertama. Kalian harus menebak lirik apakah yang berada di detik 20. Go. Yuk. Go. Oke, Gu, silakan. Oh, cepet banget. Liriknya apa? Kelangan tresno. Beneran. Kui wis lumah. Wah. Wah, jago. Walaupun betul, terdengar udah benar. Iya. Tapi sebenarnya bukan itu pertanyaannya. Nah, kita akan menanyakan 2 pertanyaan ya, di mana kalian harus berhasil menjawab dua-duanya. Jadi selain menebak, nah, sekarang kalian harus menerjemahkan apakah lirik dari Kelangan Tresno Kui Wis Lumrah dalam pastinya bahasa itu apa? Iya, dalam bahasa Indonesia. Yuk, bisa ayo langsung di search aja di Google liriknya. Kita langsung cari apa aja apakah artinya. Kita lihat pemirsa siapakah jempol-jempol yang paling cepat dan tepat ya. Iya, kita akan memberikan 30 detik untuk mereka mencari arti dari lirik tersebut. Ya, tak terasa ternyata sudah ya. 10 detik lagi, guys. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tetot. Waduh, boleh deh kita kasih deh. Apa terjemahannya dari Kelangan Tresno Kui Wis Lumrah? Artinya pilih kehilangan cinta itu wajar. Wah, betul. Kayaknya kedengarannya puitis ya. Setuju. Padahal rasanya sakit. Nah, itu dia. Ini kira-kira gimana ya skornya ya? Karena dipotek 2 nih jadinya nih. Setengah-setengah nih. Ya milik kita dong, kita yang duluan jawab gimana? Oh, berantem dong, biar seru. Oke, kita tampung dulu. Oke. Okay. Kita lihat berikutnya apakah bisa membuat skor. Saya sudah mendapatkan jawaban. Okay, bahwa tim Gu dan tim Girl akan mendapatkan masing-masing 1 poin. Wow! Sungguh royal panitia. Setuju ya. Bagi-bagi poin ya. Karena lagi-lagi panitia yang ngatur acara. Ya. Kita cuma nyambut aja ya. Oke. Okay. Jadi untuk pertanyaan 2 dan ketiga, selain teman-teman harus mengetahui lirik apa yang ada di detik yang akan kita sebutkan, teman-teman juga harus langsung kasih tahu terjemahannya apa. Ya. Ya. Jadi siap-siap ya, jemarinya dipercepat. Oke. Okay. Untuk pertanyaan kedua, Abigail. Siap-siap untuk lirik dan arti dari menit ke 1 detik ke 27. 1 menit 27 detik. Kita mulai dari sekarang. 27. Ayo. Jadi selain liriknya. Go. Oke, go. Tangkas.
Satu, dua, tiga, ngoming gak terang ngerti. Oke, okay. Translate-nya apa? Translate-nya apa? Ayo langsung search aja di Google. Ayo, langsung. Apa terjemahannya? Lebih cepat lagi. Demi 20 detik. Wah. 15 detik. Enggak lebih ya. 12 setengah. Iya. 7, 3, 4. Gu. Satu, artinya ya. Iya. 1, 2, 3 untuk pergi tak ku ketahui. Iya. Betul. Berarti lagi-lagi tim Gu dan tim Girl mendapatkan 1 poin. Mendingan kalian bersatu aja menjadi tim Google ya. Nah, itu dia. Karena sepertinya udah saling melengkapi. Oh, Anda pengen menjadi karyawan Google. Nah, HRD di sebelah kiri boleh diambil aja ya pendaftarannya ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, silahkan dicari liriknya apa berikut terjemahannya. Di detik ke. Nungguin ya. Setelah pesan ya. Pesan berikut ini. Selain liriknya terjemahannya juga ya. Oke. Okay. 1 menit 57 detik. Nah, iklan. Ayo, langsung dicari liriknya dan langsung terjemahannya. Jadi langsung dua-duanya. Ya, enggak boleh ketengan. Ayo. Yang lengkap. Iklan. Ya. Iklan. Makanya bayar dong. Satu menit berapa? Satu menit berapa? Pakai YouTube Premium. Ya, premium dong. Kamu juga belum premium? Oh iya. Gugu. Oke, Miracle. Liriknya kan? Ya. Liriknya dan berikut artinya. Terjemahannya juga. Meletre tanpa kowe liriknya. Oke, artinya? Artinya... Ayo. Artinya meletre tanpa kamu pokoknya. Meletre bentar. Cari adalah apa? Sebentar, adalah apa? Sebentar. Ih, ya, gampang banget ini. Tim Girl ingin melengkapi? Gampang banget. Artinya, artinya adalah? Betul. Berhubung bisa dua-duanya, berarti kita langsung kasih poin 2. Berarti kita bisa nyatakan pemenangnya untuk kuis yang ini adalah tim Gu. Wow. Walaupun ada iklan ya tadi ke walaupun kita iya mereka start luar. Luar biasa ya. Berkat keangkuhannya itu, tapi kita lihat ya. Kalau angkuh terus menerus, nah, dia tetap menang. Biar Allah yang balas ya. Itu dia. Kok MC-nya memihak? MC-nya memihak ini. Eh, tapi ini tantangan belum selesai. Oh, belum. Belum selesai. Karena setelah tadi kan mempelajari sepotek-sepotek dari lirik dan lagu tersebut, ya betul kan? Betul sekali. Nah, sekarang kita memberikan kesempatan untuk mendengarkan lagunya secara full. Mm-hmm. Ya kan? Dan kita akan memberikan waktu 5 menit untuk para peserta mempelajari jogetnya. Joget rame-rame. Hashtag meletre rame-rame. Selain harus belajar, langsung dibuat videonya. Wow. Langsung diupload di YouTube Short masing-masing. Itu ya. Dia. Dan di sini kita akan melihat kebolehan. Nah. Dari goyangan tim Gu dan tim Girl. Ya. Bareng siapa yang goyangannya paling aduhai. Dia yang akan menjadi pemenangnya di segmen kali ini. Betul sekali. Oke, 5 menit kita mulai dari sekarang. Kowe. Ganti tangan. Nah. Masih belum selesai. Oke, kita sudah mencek video dari hashtag Meletre Rame-Rame Challenge dari tim Gu dan tim Girl. Ya. Sebelum kita kasih tahu siapa pemenangnya, kita mau kasih tahu dulu perolehan sementara skor di segmen kedua ini. Nah, kita langsung umumkan aja. Ya. Ternyata tim Gu memperoleh nilai 4. Sedangkan tim Girl memperoleh 2. Tapi ini cuma di segmen ini, belum diakumulasi. Benar. Jadi belum tentu Anda yang menang sampai tapi, akhir. Tapi, Gel, ya, kita sekarang akan memberikan satu Google Play Point lagi. Okay. Untuk tim yang memenangkan hashtag Meletre Rame Rame Challenge. Nah. Kita udah nonton tadi ya. Iya. Dan menurut kita berdua, pemenangnya adalah... Tim Gu! Wah!
Gue tadi dukung tim lo ya. Iya. Kenapa dibilang nepotisme? Kita sedang bersikap adil ya. Setuju. Walaupun sebenarnya pengennya digisugi lagi ya. Iya. Ini sebenarnya perlu ya dalam hati. Oke. Berhubung kita udah tahu tim yang kalah adalah tim girl. Iya. Dan seperti yang kita bilang tadi bahwa ada hukuman untuk yang kalah. Berarti kita akan memberikan hukuman. Nah, hukumannya adalah tim girl harus menggoyangkan badannya untuk mengikuti hashtag meletre rame-rame secara live alias sekarang juga. Dan ditonton oleh masyarakat di Anjung. Yeay, langsung aja kita puter, ini dia lagunya meletre rame-rame. Kita bisa dilihat, kita bisa dilihat, dan kita bisa lihat juga bahwa memang tim girl ini ada sedikit kekakuan ya. Benar, tapi benar, kita ya lihat Stephanie. Agak lentur dia. Wow, padahal hari masih siang. Iya, iya, iya. Berarti di sini tim Gu berhasil menjadi pemenang ya. Tepuk tangan dong untuk tim Gu. Selamat untuk tim Gu, dan artinya kita siap untuk masuk ke babak berikutnya. Setuju. Nah, di babak ketiga ini kita akan bermain sebuah permainan yang bernama Elok Nusantara. Nah, hey, selfie-selfie. Enggak, aku tuh sedang mencari itu artinya apa, itu bangunan apa gitu. Aku lihat dari Google Lens. Oh, bisa begitu pakai Google Lens. Aku langsung dikasih tahu nih, ternyata itulah anjungan. Wah. Wow. Hebat ya. Ada tulisannya sih sebenarnya. Dan tadi saya melihatnya kok malah bayangan muka Anda. Anda enggak foto bagian situ, Anda foto apa namanya, air muka Anda sendiri. Iya, aku tadi sambil selfie. Wow. Sama pose. Wow, teknologi keren juga ya. Oke. Okay. Ini apakah itu game selanjutnya akan ada seputar Google Lens-nya? Tentu ada hubungannya. Nah, untuk tahu kita akan kemana selanjutnya, sudah ada amplop tuh di tengah-tengah kalian semua. Boleh langsung dibuka sekarang juga. Nggak okay. perlu. Nggak perlu buru-buru. Terlalu heboh Anda itu, tapi kita suka. Nah, itu adalah kata kunci di mana kita akan menuju ke sana sekarang juga untuk memainkan permainan ketiga yang berjudul Elok Nusantara. Sekarang guys, kita mau ke Anjungan Papua. Masih di TMII. Udah 7 menit dari sini. Ini game terakhir ya? Iya, game terakhir. Kita menang dong tadi. Kayak Nih. Poin kita berapa sih? 5 ya? Pamer ya, gue mau pamer lebih. Di segmen yang kedua ini kita poinnya 5, sementara Iben sama Step tadi 2 doang. Jadi kayak in total ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 17 juta rupiah loh kita dapat. Oke, jadi tadi kita udah dapet yang ketiga ya? Yang ketiga. Tadi kita dapat foto apa? Papeda. 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 Jadi itu makanan tradisional ya? Yes. Dan kita harus cari asal mana? Kalau dari Google, itu dari Papua. Dari Papua. Nah sekarang kita bakal ke daerah Papua nih di TMI ini. Anjungan Papua ya? Mm-mm, Anjungan Papua. Pakai Google Maps. Yes, pemirsa, sekarang kita udah ada di timurnya Indonesia. Wow, perjalanan dari Jawa Timur menuju ke sini cukup jauh ya. Nah, pengennya sih kayak gitu ya. Tapi ini kita tetap di TMII. Benar. Mungkin benar-benar kedepannya emang beneran kita bisa ke Papua langsung gitu ya. Benar-benar bisa benar-benar menjelajah Nusantara. Setuju. Gitu ya. Amin. Nah, amin. Sekarang kita lagi menunggu mana nih pesertanya baru belum datang. Karena kita sudah berada di Papua. Itu dia. Kayaknya itu deh pesertanya. Oh ya. Kita ngumpet aja kali ya. Apa kasih tahu? Di belakang sini kali ya. Sini aja kali ya. Tapi gini, tetap kelihatan sih. Kesini. Oke, kita sudah berada di sisi Gu dan Girl di sini, walaupun kita nggak bersampingan ya. Benar. Gimana? Mereka selalu ada, karena mereka peserta. Betul. Jangan Anda hengkang dari lomba ini ya. Belum selesai. Gimana kondisi fisik, stamina? Let's go. Menang. Let's go. Menang. Wow. Tapi karakternya cukup solid ya. Benar ya. Terangkuhnya tuh dari awal sampai akhir. Jadi yang tim Girl tuh kayak positif. Positif. Kayak merah. Negatif always, Gu negatif selalu, iya, gitu. Betul. Tapi dia tadinya ini loh memenangkan games kedua. Oh, boleh juga ya. Boleh. Kita akan masuk ke babak penentuan karena ini adalah games yang ketiga. Kira-kira kita akan bermain apa? Kita akan bermain
Elok Nusantara. Nih jadi nanti akan ada amplop yang udah kita tebar-tebar di sini. Satu ada yang di Cibubur. Nah, itu aja. Jadi kalau mau jalan kaki ke Cibubur juga enggak apa-apa. Heeh. Enggak pakai bantuan transport ya. Benar. Nah, kalian harus menemukan amplop-amplop tersebut. Mm-hmm. Nanti tapi kita pandu dulu nih, amplop pertama, amplop yang warna apa ya, gitu ya. Kan kasih clue-nya juga. Setuju. Jadi mempermudah ya. Setuju sekali. Kita kelamaan juga kita nunggu di sininya. Agak terarah gitu. Rada bong-bong waktu ya. Nah, nanti di amplop itu isinya adalah jawaban daripada pertanyaan yang akan kita lemparkan begitu. Betul sekali. Ya? Nah, yang harus disediakan adalah aplikasi Google Lens-nya. Setuju. Karena itu akan sangat berguna sekali untuk menemukan jawaban yang kita minta. Iya, ini fitur Google Lens inilah yang bisa membawa Anda menjadi juara. Betul. Pada lomba kali ini. Iya. Gitu ya. Betul. Dan nanti kita akan memberikan pertanyaan. Siap. Kita belum siap. Masih tahu aja. Lagi-lagi, nobody's perfect ya. Karena buat apa kalau dia udah scan gambar terus nggak ngapa-ngapain? Benar. Kita kasih pertanyaannya. Ya. Nanti kalau bisa ngejawab, ah baru deh Anda dapat satu Google Play Point ya. Iya, akan diakumulasi untuk menemukan pemenangnya. Oke. Okay. Apakah Anda sudah siap? Google Lens-nya sudah siap? Mana suaranya, semangatnya. Mana tepuk tangannya? Mana teriakannya? Yuk, semangat. Yuk, ya kalau nggak semangat, invoice potong. Ya, takut, takut banget. Oke, okay. Kita langsung aja menuju ke clue pertama. Ya. Wah, terlalu heboh. Bawa suasana, Ma. Kebawa suasana, ya. Padahal clue juga belum disebut. Okay, emang udah bisa? Wah, kenapa nih? Ada sedikit, drama sedikit. Wah, lumayan nih buat nambah-nambahin durasi. Setuju. Nah, bagus sih ada acting-acting dramanya gini. Seneng banget. Walaupun kita sayangin, tapi saya buat tetap membantu. Iya. Dicatat kok sama Tuhan kebaikannya. Walaupun nggak ngaruh ke permainan ini ya. Walaupun nggak ngaruh juga ke judge kita berdua ya. Oke, okay, yang pertama kalian semua harus mencari amplop berwarna merah. Iya. Kata kuncinya nih ya, bisa langsung lari-lari aja nih di sekitar Papua sini ya. Kata kuncinya, 60 detik ya. Kata kuncinya adalah Papua Tanah Damai. Langsung aja, 3, 2, 1, mainkan! Wah, iya. Itu sedikit kayak teriakan Miss K ya. Kayak ada yang kejepit ya. Benar, oke. Okay. Langsung dicari aja. Kita clue-nya jangan lupa warna merah amplopnya. Terus Papua Tanah Damai. Coba dicari. Hah? Oh, belum. Oh, ngeprank. Cukup lucu ya. Komedi, cukup komikal. Ternyata bisa menjadi stereo komedian ya. Ah, benar nih. Oke. Ini boleh di luar loh, guys. Oh, di luar ya. Enggak hanya di sini. Karena lagi-lagi kata kuncinya adalah Papua Tanah Damai. Papua Tanah Damai. Liarkan imajinasi ya. Gini ya, soal dari Abigail ya. Padahal kita tidak perlu liarkan imajinasi. Matanya di situ. Tinggal gini aja. Dorong. Gue pengen dia dorong ke. Itu dia kadang yang emang deket tuh orang nggak apresiasi. Iya, itu ada ini metamorfosisnya ya. Gimana? Lari sama malu nggak tuh mereka? Peribahasa adalah gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi semua tampak. 30 detik lagi. Ayo siapa yang dapat? Wah, ternyata cuma satu doang. Mendapatkan amplop. Coba langsung dibuka aja. Emang apa, Mbak? Sorry, Mbak. Google Lens-nya untuk mencari jawabannya. Ini. Ya mereka enggak bakal dapat orang yang amplopnya cuma satu. Cuma satu. Bisa langsung. Oke, 15 detik lagi. Ngapain? Mereka lagi ngapain dia? Google sudah di Google Lens. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 jenis tenun dari Nusa Tenggara Timur. Nah, apakah jawabannya? Ini dari gambar tersebut bisa langsung di Google Scan, bisa langsung ketemu juga jawabannya. Nah, terlalu mikir, tinggal cari aja. Soalnya ini semua sudah dimudahkan. Ada di Google, semuanya ada di Google. Ayo kita lihat nih. Siapa yang paling cepat, apakah tim Gu atau tim Gal? Saya kasih tahu lagi pertanyaannya ya, sebutkan 3 jenis tenun dari Nusa Tenggara Timur. Yes. Kita tunggu. Kita lihat betapa seriusnya ini seperti sedang mengerjakan soal UN ya. Iya, tapi walaupun untungnya kerjasama ya. Benar, dan
FYI aja Uin udah ditiadakan. Ulang. Berarti agak ketahuan kapan nah, pramukanya? Ah enggak, saya sih kata om saya. Oh. Gitu, om saya dulu ada UN dan NEM gitu. Oke, 30 detik lagi. Kepiawaian dalam memencet handphone seperti apa nih tim gue dan tim girl? Sebutkan 3 jenis tenun dari Nusa Tenggara Timur. Ya. Kalau kita cari tahu sendiri emang agak susah. Kalau kita ke perpus, terus cari-cari di buku situ memang terlalu lama ya. Terlalu dan lama. Di TMI ini kita juga nggak tahu letak perpus di mana. Betul. Dan TMI juga ada jam tutupnya. Betul. Nggak buru tutup. Dan kita juga jangan ngalang-ngalangin waktu kerja orang. Benar. Orang harusnya tutup jam 5, ini tutup jam 10. Iya. Oke. Itu mundur aja. 10. Jawa. Nusa Tenggara Timur. Nah. 3 tenun dari Nusa Tenggara Timur. Oke, kita akan mencari tahu lebih lanjut siapakah yang akan berhasil. Yes. Menjawab. Oke. Dari hitungan. 10, 9, 8. Gu. Oh, gu. Satu tenun lotis. Tenun lotis. Tenun ikat. Lalu. Tenun ikat. Terus. Lalu. Tenun buna. Betul. Google Lens. Wah. Wow. Bisa dibuktikan kepada para panitia fotografer dan videografer. Ini aku juga enggak nyangka ya, ternyata yang jahat bisa menang duluan. Iya, benar. Tapi itu menang di dunia ini. Setuju. Ya. Tapi di akhirat apakah Anda menang? Kita enggak tahu. Oke. Okay. Sudah mendapatkan poin pertama dari babak ini untuk tim girl yang berhasil menjawab dengan tim girl. Oh iya. Kita memang di alam bawah sadar kita tuh kita ketahuan kalau sebenarnya pro siapa. Iya. Kita pro yang baik. Boleh ganti juri, kita bukan juri, kita MC. MC yang dirapel juri. Nah, tanpa juri acara tetap berlangsung. Setuju. Oke, kita akan menuju ke amplop kedua. Kalian berempat harus mencari amplop berwarna kuning. Kata kuncinya. Sabar dong. Kata kuncinya adalah Welcome to Pavilion of Papua. 3, 2, 1, mulai! 60 detik dari sekarang. Okay, welcome to Pavilion of Papua. Curang. Curang. 30 detik lagi. Oke, ini kalau dalam pencapaian. Oke. Ayo cepetan tim kuning, amplop kuning udah dapet nih. Ah, langsung di scan ya. Saya langsung memberikan pertanyaannya. Ada enggak? Pertanyaannya adalah sebutkan bahan daun untuk membuat alat musik ini. Ini adalah yang ada di gambar, boleh langsung di Google scan. Langsung di scan. Ayo. Sebutkan bahan daun untuk membuat alat musik ini. Ini adalah apa? Ini adalah tuh yang ada di foto yang harus di Google scan sekarang juga. Sambil menanti. Ya. Apakah tim Gu berhasil kita harus dengar dia ngomong apa ke tempat ini lagi dalam waktu 60 detik? Kita lihat. Dia seperti mangkir dari kerjaan ya tim Gu ini ya. Oke. Okay. Go. Daun lontar. Yeah. Yeah. Yes. Tinggal akhirnya bisa menjawab. Posisi seimbang satu sama. Yes. Ini lebih seru. Tadi tadi kan kalau terlalu condong ke satu tim kurang ya. Bentar. Saudara timku. Sengaja. Ini kalau di buku akidah akhlak namanya azab ya. Nah, gitu ya. Jadi belum menang udah merasa pemenang. Nah, dikasih azab deh sama Tuhan gitu. Tapi kalian juga harus tetap semangat mempertahankan ya tim girl ya. Yeah. Karena melihat dari ambisi tim gue tuh memang agak susah dikalahkan ya. Setuju. Ini seperti bawang putih dan bawang merah ya. Gitu, bisa kelihatan. Itu dia. Oke, kita akan menuju ke pertanyaan terakhir. Nah, inilah dia penentuan. Pertanyaan terakhir, kalian harus mencari amplop berwarna hijau. Kata kuncinya ya. Perhatikan baik-baik. Rumah adat Papua. 3, 2, 1, mulai! 60 detik dari sekarang. Nah. Waduh. Pertama hijau. Kok? Hijau. Hijau. Ngomong terus biar mereka gak fokus. Hijau. Buat taktik. Katanya harus ngomong terus supaya bikin timnya gak fokus. Oke. Berhasil. Amplop hijau. Tim gue, pertanyaannya adalah apa nama desa dengan kampung adat Prajing ini? Nah. Nama desa dengan kampung adat Prajing. Ntar gua ngap? Nah. Di scan aja dengan menggunakan Aduh.
Umur enggak bisa bohong. Kita bisa lihat di sini Miracle. Walaupun menjadi umur gua sudah banyak doa dari namanya sendiri ya. Benar. Muka gua enggak kelihatan muda kan? Apa tadi nama setuju. Desa apa? Nama desa apa? Nama desa apa? Dengan kampung adat Prajing ini. Wah. Nah, ini terjadi cekcok rumah tangga ya yang berada di tim Gal ya. Oke, langsung di Google Lens aja. Pertanyaannya adalah apa nama desa dengan kampung adat Prajing ini? Kita gak didengerin soalnya. Oke. Go. Jawabannya? Prai Ijing. Salah. Itu ada di dalam soalnya. Itu soalnya. Apa nama desa dengan kampung adat Prajing ini? Bilang dong pertanyaannya. Waduh, difitnah. Kita difitnah sama yang menjadi kuncian kita. Iya. Sorry, gue kayak udah mulai ada kecewa nih ke tim Gel. Iya. Gue kayak udah pelan-pelan beralih ke, ya udah gak apa-apa sombong, tapi bener. Iya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Tebar. Apa? Tebar. Apa? Tebar. 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 West Sumba. Jawabannya salah. Lebih tepatnya hampir. Kalah dua kali. Hampir. Hampir banget. Hampir. Gimana kita nih? Lebih teliti lagi. 3, 2, 1. Selesai. Go. Oke. Dah terlambat kamu. Tebar kota. Salah. Apaan kan sih? Kita nanya desa. Dia kok dia lu mau emigrasi, imigrasi, transmigrasi atau reboisasi atau erupsi atau gimana nih? Atau erosi jangan-jangan nih. Bikin emosi nih ya. Nah, ini dia. Nah, tadi padahal kurang huruf A di akhir. Namanya Desa Tebara. Tebara. Tadi kan gua bilang Tebara. Tebara. Lu nebar-nebar apa? Tebar giveaway. Tebar dong ya? Tebar doang. Aduh, sayang sekali. Ambis. Ya. Artinya di sesi yang ini tidak ada yang berhasil mendapatkan poin. Wow. Panco. Skornya seri. Seri untuk babak ini. Namun, benar. Namun kita sudah melewati panjang hari-hari sebelumnya dengan babak-babak lainnya. Wow, enggak hari-hari sebelumnya sih. Ini kita masih dalam satu hari ya. Kita enggak syuting 3 hari kayak nyantren gitu ya. Oke, kita akan langsung lihat aja siapakah yang menjadi pemenang dengan mengakumulasikan skor dari games pertama hingga games terakhir. Iya. Kita lihat pemenangnya siapa ya kira-kira? Oke, kita sudah menambahkan satu poin, satu Google Play point masing-masing ya. Iya, tadi untuk menjadi akumulasi setuju dari yang sebelum-sebelumnya. Karena di games ketiga mereka berdua seri. Mereka berdua adalah dua tim maksud saya ya. Iya. Dan sekarang kita akan langsung menghitung saja skor akhir dari games kita pada hari ini. Siapa yang menjadi pemenangnya? Kita mulai dari tim Go. Silakan. Oke, tim Go silakan dihitung bersama. Satu. Satu. Dua. Hey. Iya. Ah, azab kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Tangan yang meriah. Tim Go berhasil mendapatkan 8 Google Play Point. Kita lihat tim Gal. Tim Gal yang tadi menjadi apa ya? Harapan. Harapan keluarga mereka ya. Kandas. Iya. Karena kita jujur lama-lama udah mulai objektif ya. Benar. Tadi subjektif ya. Tadi okay. Iya. Lagi-lagi nih kuis siapa yang mandu? Kita. Jadi bebas. Jadi suka-suka siapa? Kita. Iya. Oke. Okay, tim Go langsung dihitung. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Delapan. Yeay. Tim pemenang adalah tim Go. Kesombongan tidak apa-apa. Waduh, kesombongan tidak apa-apa, tapi lihat di akhirat nanti. Ya, itu. Iya, karena kita sekarang di dunia cuma tinggal cari yang akhiratnya aja lah. Iya, benar. Benar. Kita cuma sementara. Masih makan guys di dunia. Masih makan sifat-sifat baik ya, tim Gu ya. Oke, karena tim Gu menjadi pemenangnya. Betul, berhak mendapatkan hadiah berupa harta karun. Langsung sini. Nah, sebelumnya kita mau kasih tahu dulu nih bahwa tim Gal karena Anda menjadi tim loser, ya, muka Anda akan dicoret-coret menggunakan face painting oleh tim Gu. Mau kasih info aja sebelumnya bahwa face
face painting ini adalah sifatnya permanen. Jadi ya. Jadi kita akan banget buat program Google In ya. Dimana di sini tato-tatonya itu datang dari tim gue. Ah. Itu ya. Oke. Okay. Silakan di oret-oret sesuai dengan kreativitas. Mau oret-oret dulu atau buka hadiah dulu? Oret-oret dulu. Lebih puas ya. Bisa kita lihat ada dendam di sini ya. Dia bahkan menyingkirkan hadiah. Dia lebih fokus untuk memberikan oret-oret. Oret-oret muka yang kalah. Hukuman ya. Oke. Oke, coba kita lihat apakah mereka punya kemampuan menjadi seniman ya. Iya, betul sekali. Nah, kulit gue tuh sensitif. Iya, boleh dipakai. Enggak apa-apa, kulit sensitif, bayaran yang ini bisa langsung untuk ke dokter kulit. Iya, biar buat kalian jadi orang baik kalau lagi sama. Waduh. Setuju, setuju banget. Ada Dajjal gambar mukanya sendiri ya berarti ya. Dia tetap ya memihak ya. Oke, kita lihat apakah ini kok di sebelah ditanya mau pakai warna apa. Gue enggak ada tuh pertanyaan kayak gitu. Nah, karena Miracle ya. Miracle tetap akan memberikan keajaiban melalui sentuhannya. Setuju. Kayaknya warna biru ya. Miracle saran aku sih ya, hapus alisnya dulu. Nah. Atau kita ubah alisnya menjadi warna abu-abu. Gitu. Setuju. Nah, sedangkan kalau tim gue ini seperti Avan ya. Avan seperti guru TK ya kalau kita lihat-lihat ya. Langsung dibuka kira-kira apa hadiahnya? Nikmati hadiah. Wow! Apa kan? Ini permainan tradisional. Permainan tradisional Indonesia. Terus ini makanan pas zaman-zaman kita SD ya. Ini juga makanan yang sering dijual di depan SD di Indonesia, guys, pastinya. Tuh. Wow. Ini kasih. Irikan lo. Wow. Wow, thank you. Semuanya thank you. Kami sponsor. Itu semua nanti akan kita makan bersama-sama. Iya, dia nggak tahu konsep berbagi. Setuju. Tapi nih, ngomong-ngomong tahu nggak itu apa ya, kira-kira? Iya, ini kan kita kan jeda umurnya beda 10 tahun. Mau nanya nih, itu namanya kita apa? Kita lebih muda kan ya? 10 tahun lebih muda. Tradisional Indonesia, namanya congkak. Congkak Anda. Sengaja. Oke. Miracle, itu apa namanya? Ini namanya koin coklat. Oke. Koin coklat. Apalagi? Milidi. Ini Milidi. Cari lewat Google pasti ya. Iya. Wow, Milidi ya ternyata kalau di zamannya. Kalau kita Lidi-Lidian. Milidi. Jadi kalau emang orang apa ya? Ada satu lagi. International. Itu namanya Yosan. Nah, ada juga di sana Yosan. Jadi selain kita harus melestarikan makanan zaman dulu, UMKM juga harus kita lestarikan loh. Pastinya. Itu penting sekali. Karena memang Google juga mendukung kelestarian UMKM. Setuju. Seni-seni tradisional, semua kita dukung, produk-produk lokal. Iya itu ya, dia, kan? Kita harus berbangga hati ya karena memiliki banyak sekali dari segi kuliner, betul, UMKM, dan pasti masih banyak lagi yang patut kita banggakan. Dan tentunya dilestarikan. Itu dia, oke. Kayak saya sudah melihat buah Miracle sudah mulai makan di situ. Kenapa dia tidak berbagi ya? Karena dia belum di briefing kalau ini adalah sifatnya membagi. Oke, kalau gitu kita akan mengundang untuk kita ikutan makan. Jadi kita karena lagi-lagi kita MC-nya dan tidak hanya kita, tim Girl juga kita undang. Jadi berenam kita demprokan gitu ya. Siap, kita pindah tempat untuk ngaso-ngaso. Siap ya, kita ngaso-ngaso dulu ya. Okay. Yuk, kita pindah tempat yuk ke tempat berikutnya. Oke, Abigail. Yes, akhirnya saat yang kita tunggu-tunggu yaitu kita duduk juga. Iya, duduk dan ada apa ya, udara yang menghembuskan oksigen-oksigen membuat kita juga semakin rileks gitu kan. Jadi langsung aja kita undang, ini dia tim Google. Silakan masuk. Yuk, tepuk tangan yuk. Gak apa-apa, kita kalah. Langsung dua-duanya. Ini mentang-mentang udah jadi pemenang, pengennya ada jeda dulu. Repot. Raja Ratu Istana Coklat. Iya betul. Bentar lagi nih. Aduh, gimana? Avan sama Miracle, apakah ini adalah kemenangan pertama? Oh, seumur hidup Anda. Kita selalu menang sih ya. Mau lomba 17 Agustus, mau lomba balap karung, balap kereneng, balap apapun. Trek-trekan di jalan kita menang terus, ya gak? Ada satu hal yang mengagumi dari tim mereka. Kenapa? Yaitu usaha untuk diundang lagi tahun depan tuh ada. Ada selalu ganti. Biasanya narasumber biasanya ganti. Tapi kan Anda udah menang. Boleh lah
lagi share nih makanannya buat kita-kita ya. Ambil gimana? Sendiri bisa kan ya, ngomong lagi kondisi nyampe. Sekarang. Susah banget, susah banget. Susah banget. Oh jadi kita ambil ini? Yaudah ya. Iya, nah, karena biasanya kan raja melayani ya, sama ratu. Raja dan ratu. Karena jujur kan kita tamunya. Iya. Tamu adalah raja. Raja. Bukan rakyat selata. Oh bukan. Katanya raja dan ratu soalnya. Oh iya. Gimana sih rasanya pakai mahkota kayak gini? Rasanya diapresiasi walau hanya sehari? Kayak B aja gak? Sering ya? Iya sering, udah biasa banget sih. Di konten-konten kita juga sering banget diapresiasi sama orang-orang. Oh, inilah orang yang hidup di bubble-nya sendiri ya. Benar. Kalian gimana? Sebagai yang kalah tuh merasa udah terduga gak? Sudah kayaknya terduga atau gimana? Pelajaran sih ya. Pelajaran. Mungkin ini kan pertama kali juga kita kalah. Pertama kali. Oh, pertama kali. Seumur hidup. Seumur hidup. Jangan lupa kita jatuh untuk bangkit kan. Iya. Yeah. Dan jangan lupa mereka baru partneran sekali. Jadi itu pertama dan terakhir. Kenapa sih kalian berdua tuh bela mereka terus gitu? Oh, kita yang menang ya. Kita berterima kasih kok atas ini. Kita sebatas soalnya nama ceweknya Iben sama dengan namanya Abigail. Iya. Kebetulan asal itu. Iya. Jadi kita langsung ngerasa keluarga. Iya. Padahal ketemu aja belum pernah. Belum pernah. Follow aja belum. Kode. Karena pasaran ya namanya. Wow. Wow. Wow, tapi jangan khawatir karena gue lahir duluan berarti gue OG. Berarti cewek dia, yang copycat. Ini udah kalah cewek dikatain. Boleh saya doang ya? Silahkan aja, dimakan. Boleh, ini coklatnya kalau mau dimakan gak apa-apa. Boleh dimakan kok. Silahkan dimakan, dibuka. Makan aja gak apa-apa. Bukannya saya yang nawarin mas ya? Oh iya. Gak apa-apa, tangannya soalnya masih kotor. Iya, ini duluan aja, nanti kita kalau udah dibuka kita bagi. Nah. Soalnya bukanya agak susah. Mager ya, sebenernya mager buka ya. Sebenernya ada bingung itu doang sih. Iya. Nah, pertanyaan lagi nih, di antara ketiga games yang tadi kita mainkan, menurut lo mana yang paling seru, Van? Kalau gue sih lebih ke seru yang mencari, apa sih, amplop. Games ketiga tuh seru banget. Ya, ada kejar-kejarannya. Iya, sampai gue ngap ya, di umur segini tuh jadi agak ngap ya. Itu memacu adrenalin. Mau dapetin sesuatu emang harus usaha dulu. Ada usahanya, bener. Lumayan buang-buang kalori ya. Iya, walaupun event sebenarnya suka ya. Iya, games ketiga itu ya. Suka sih kayak, gak tau sih gue ngerasa game Google seru semua sih. Keren. Jadi lagi dan lagi. Aduh, seru banget. Dia bagian ngejernya bisa, bagiannya kayaknya kosong. Makanya kenapa dia jadi kalah. Kalah, sayang sekali ya. Tapi kalau tahun ini, kalau boleh direfleksikan lagi diri Anda masing-masing ya, Anda paling suka kepoin apa kalau lagi googling? Kan di sini lagi ada hashtag kepo positif nih. Ya. Yang membuat kepoan Anda itu menjadi bermanfaat di kehidupan Anda. Siapa yang tahun ini? Siapa yang jawab? Coba deh. Dari yang kalah dulu kali ya, kasih kesempatan. Iya, boleh. Kita kasih spotlight yuk. Untuk kamera, bagian sininya aja ya. Kayak di zoom in ya? Iya. Jadi kalau biar tidak berkecil hati ya. Bagian VO aja. Suaranya atau agak getar-getar aja. Iya, jadi kayak di blur. Kalau kamera ngerasa kok kayak bad mood ya, enggak apa-apa. Di bagian getarnya mereka berdua. Iya. Coba spotlight nih untuk yang kalah, silakan. Kayaknya itu harus ditekenin banget. Apa pencarian yang akhirnya membuat lo jadi tahu atau apa kata yang lo cari sepanjang tahun ini? Kayaknya lebih ke makanan kali ya. Makanan. Lo sepanjang tahun ya sebenarnya, karena itu makan. Nah itu dia, karena itu tiap hari. Terus ya lo kepo sedikit, Google sedikit, langsung dapat hasilnya. Dapat. Apa makanan tahun ini yang viral dan akhirnya lo coba juga karena lo searching di Google? Korean food ya. Korean food. Ya, kayak itu tahun ini kan lagi hype-nya gila banget. Iya. Dan lu jadi penasaran nih rasanya gimana sih sebenarnya? Oke. Stephanie? Kok gue suka research tentang film. Film. Apa film? Nih? Cast-nya gitu yang ganteng-ganteng. Benar. Gitu. Dia cuma ngeliat luarnya doang ternyata ya. Oh, enggak kelihatan di search ya? Enggak. Ternyata inner beauty tuh sama sekali nol ya. Tapi kalau film yang paling lu suka apa nih tahun ini? Belum tahu deh. Mungkin Squid Game ikut nonton? Iya, bisa, boleh. Bentar, nonton enggak tapi? Nonton. Oh, yang gimana endingnya Squid Game itu? Coba deh. Jangan, nanti dihujat gue. Oh, enggak kejebak spoiler. Okay. Karena siapa tahu Squid Game ini bisa masuk ke dalam kategori pencarian yang banyak dilakukan, dicari sama orang. Itu dia, ya kan? Year in Search 2021. Benar. Gitu. Saudara Miracle. Kok satu lewatin ya? Ada apa ya? Karena udah jadi spotlight. Iya. Harus berbagi bersama. Miracle silakan. Yang paling sering dicari ya di tahun ini ya? Kayaknya tempat ngedate deh. Ini maksudnya gua kuncar di masa pandemi gitu. Di rumah aja atau di rumah siapa?
Enggak sih, lebih ke rekreasi sih, karena kan stres ya pandemi. Oh, butuh hiburan. Online ya, butuh hiburan. Berarti udah punya pacar? Belum. Oh, ya, tempatnya doang. Aku. Nah, ya. Mana tahu bisa ketemu di sana. Kalau gitu emang mau pacaran sama diri sendiri kan juga jadi berita unik ya. Gitu. Bisa nikahin diri sendiri. Self love ya. Self love juga. Benar-benar. Hashtag self love. Baru kasih cinta ke orang lain. Benar. Kalau masuk berita kan nomor 7 bikin tercengang ya. Karena menikahi diri sendiri. Iya. Gitu. Benar. Oke, mungkin di antara banyaknya kategori akan kita kasih tahu sebentar lagi. Yang gue paling penasaran adalah kategori musik. Coba kalau kita boleh prediksi ya, kira-kira siapa aja nih lagu-lagu dan juga musisinya gitu ya yang masuk ke dalam kategori Year in Search 2021. Main tebak-tebakan aja. Oke. Kira-kira siapa yang masuk nih? Random aja nyebut kira-kira dari apa ya? Avan deh boleh. Jamie Miller ya. Jamie Miller. Yang lagunya tuh yang Here's Your Purpose. Coba nyanyiin. Gimana sih? Gimana sih lagunya? Coba kalau nada do-nya di sini. Do. Deh. Coba. Oh, Jimmy Miller lo tahu kan? Itu tuh sering. Tahu. Oke, mungkin Stefani ada musisi atau penyanyi lain? BTS deh. Oh, wow. BTS. Jawaban yang udah aman banget ya. Setuju. Dan fix sudah ada. Sudah ada pasti. BTS yang mana lagunya? Butter. Oh. Yang gimana? Yang paling baru. Yang gimana sih? Yang kepo deh. Smooth like butter. Terus gimana sih? Kalau gue kan soalnya gue jarang dengerin. Iya, penasaran deh. Smooth like butter. Terus? Andeh. Oh iya, dia temanya akapela ya? Iya. BTS lagi warming up ya? Iya. Akapela tapi ngisi bagian beatbox. Dan adanya. Iya. Oke, lo Ben. Gue? Ya, Atta Halilintar lah. Wah, wow. Kayak orang ter the best di Indonesia. Wah, wow. Lagunya juga the ya? On top. Apalagi kan tahun ini baru saja menikah kan? Iya. Menikah tahun ini kan ya? Akan berharap akan ada anaknya, buah hatinya. Segera. Diundang gak? Enggak. Emang lu? Sama. Gue yakin Miracle nih sama nih kunciannya kayak gue. Apa tuh? Di Korea gak? Ih kok tahu? Ih sama kali. Nyari-nyari ini ya, putri ya. Princess dari princess. Princess. Di Korea yang Krisha. Yang Krisha, benar. Tapi tuh jujur enak. Aku bisa. Bisa apa coba? Menjadi seperti yang kau minta. Ini baru peradaban di Korea. Oke, ini mungkin bisa menjadi kuncian-kuncian yang bisa terjadi ya. Tapi kalau kita mau tahu list lebih lengkapnya, kita harus meletuskan balon yang ada di sebelah sana. Wow. Karena di sanalah kunci jawaban kita ya. Benar. Oke. Okay. Gak dari musik tapi film, berita, apa itu semuanya ada di situ. Penelusuran trending itu juga bisa kita ketahui sebentar lagi. Oke. Okay. Berarti tim yang menang kali Bu, ya. Iya. Avan sama Miracle. Miracle ya yang akan meletusin ya. Dengan cara ditembak. Oh. Nah, pakai mulut lu sendiri. Ya belum bisa diterima. Iya. Bingung deh. Agak susah ya. Oke, di balon ini tertera yang namanya Top Trending Year in Search 2021. Ya. Avan, Miracle, saya mau kasih aja nih. Ketika Anda meletuskan balon tersebut, berarti saatnya kita semua berpisah. Kalian mau meletuskan atau tetap bersama kita? Ya. Kayaknya meletuskan aja sih ya. Kita mau cepat-cepat balik dari tadi ya. Cepat banget segera berpisah. Aja, udah poin ya. Aduh. Gak ketemu lagi juga gak apa-apa. Tapi emang kalau gak ditembak, kita jadi gak kerja nih. Oh, iya. Dan kalau kita ketemu lagi juga yang ruginya bukan kita. Bener. Iya, yang ruginya mereka ya. Oh gitu. Jadi kita mengucapkan terima kasih dulu deh untuk tim Google ya. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih. Miracle. Jangan lupa bahwa kita semua adalah pemenang. Yes. Motivasinya kena babi hati. Oke, jadi kita langsung tembak aja sesuai hitungan saya ya. Iya. Nah, tapi saya rada gini ya. Iya, aku juga ada mundur ya. 3, 2, 1. Oke, Abigail. Ya, inilah saatnya ya. Dengan tercetusnya balon tadi, maka hadirlah daripada kategori penelusuran trending Year in Search 2021 di tangan saya. Wow, sudah tidak sabar setelah balon meletus. Wow. Yang ke atas. Melejit ke atas. Padahal ke bawah. Padahal gravitasi. Benar-benar. Oh, ini dia yang masuk-masuk ya. Wah, boleh dong lihat-lihat dikit. Apa saya aja yang tahu ya?
kasih tahu nggak ya ke orang-orang? Kasih tahu mungkin ya, karena jangan simpan informasi sendiri. Kayak Google dong, bagi-bagi informasi. Oh, makanya, padahal ini adalah acara utama. Tapi saya mau simpan sendiri aja deh. Nggak boleh egois. Ternyata nggak boleh egois. Nggak boleh egois, okay. Harus berbagi. Kita langsung aja menuju ke kategori pertama, ya. Yaitu kategori apa itu? Apa itu? What's that? Apa itu? That's what. Kita mau tahu apa ya? Apa? Kita akan kasih tahu langsung. Yay. Bahwa ternyata pencarian yang banyak dari kategori apa itu salah satunya adalah tentang insecure. Apa itu insecure? Wow. Banyak yang pengin tahu apa itu insecure. Semoga yang lagi insecure sekarang jadi harus bersyukur ya? Oh. Dan gua kira jadi tahu kalau dia insecure. Sudah tahu kalau insecure. Nah, jangan lupa untuk bersyukur. Betul. Gitu. Karena yang kayak kamu, hanya kamu. Nah, keren. Dan ternyata gak jangka, apa itu gelai juga masuk ke sini? Apa itu gelai? Gelai kan adalah geli ya, kalau gak salah ya, bener ya? Bener, oh wow, bahasa-bahasa terkini ya, bener. Dari geli ya. Waduh, lumayan okay. Kudet kita ya. Kudet, okay. Tapi thanks to pencarian yang dicari oleh banyak orang, kita jadi tahu. Nah, kemudian kategori berikutnya. Kita akan menuju ke siapa itu? Nah, gak sudah ada itunya tentu. Ya, siapa aja. Oh siapa aja, iya benar. Nah, tentunya yang masuk salah satunya adalah Gracia Poli, ya kan? Yang membawa kabar gembira di tengah waktu itu kita lagi masih pandemi, banyak berita buruk. Betul. Tiba-tiba muncullah kabar gembira dari pasangan Gracia Poli dan Apriani. Nangis gak kamu? Nangis dong, apalagi pas finalnya. Indonesia Raya dikumandangkan, nangis. Blur. Emang yang paling bikin haru gitu ya? Iya, betul. Oke. Gue dan juga bahkan nangis pas Siska Cole beli BTS meal, jadiin es krim. Nangis gue. Jadi gak kebagian. Untuk es krim sih sama aja ya rasanya, iya, cuma dari ya. Kotaknya aja yang bikin beda. Benar. Siska Cole juga masuk tuh ke dalam kategori siapa yang dicari. Oh wow. Nah, okay. Yang saya penasaran kenapa Dewi Kipas bisa masuk ke sini ya? Nah, tapi gue nggak tahu siapa itu Dewi Kipas. Jadi mungkin gue juga adalah salah satu orang yang mencari. Dewi Kipas kan yang dari zaman dulu itu bukan sih? Oh gitu. Ada ya dari zaman dulu ya? Yang temannya Kerasakti. Oh, Dewa Kipas. Oh, yang maksud saya Dewi Kipas waktu saya masih kecil. Sekarang Dewi Kipas ada pasangannya, Dewa Kipas. Akhirnya jadi apa? Dewa Dewi. Nggak sendiri lagi. Lengkap dia ya. Congrats ya. Sama Wa. Sama Wa. Oke. Okay. Okay. Sekarang kita akan menuju ke bagaimana cara. Ya. Nah. Wow, cara jualan online masuk ya ke dalam kategori pencarian. Mm-hmm. Karena apalagi lagi pandemi, kita cari aja cara gimana supaya kita tetap bisa berdagang gitu. Benar, kan. Benar, bisa cuan gitu kan. Dan yang unik adalah masih ada orang yang mencari juga bagaimana cara menggunakan sumpit. Wow. Nah, karena memang banyak yang pengen bisa juga. Nggak, karena gini, mungkin dipikir kita gini, kok gitu aja nggak bisa? Ya. Ternyata yang Google emang umurnya seumur kita waktu belajar pakai sumpit. Iya, benar. Berarti kan, kita udah setua itu ya? Kan orang-orang belajar baca dulu, baru belajar pakai sumpit. Jadi dia udah bisa baca, nulis, ngetik lah. Gimana caranya belajar pakai sumpit. Gitu. Keren banget ya. Urutannya SOP keluarganya gitu ya. Iya, urutannya kayak SOP gitu. Keluarga saya sih, untung aja ya. Untung saya kalau nggak bisa pakai sumpit tuh saya masih boleh makan. Oh iya, pakai tangan mungkin ya. Ini emang yang ada pressure sendiri ya di keluarganya. Oke. Okay. Berikutnya apa ya kategorinya? Berikutnya, kira-kira resep. Resep nih. Iya. Wow. Resep croffle. Oh, gabungan antara croissant dan juga waffle. Oh, oke. Okay. Enak sih. Enak ya? Iya, enak. Pernah nyoba? Kriuk. Kalau baru jadi enak. Kriuk. Iya. Ini emang harus dinikmati langsung ya. Langsung, langsung. Jadi jangan membuat komplainan, kecewa banget ya ternyata dimakan anyep. Kalau ternyata yang dagang sama rumah lu bedanya 5 jam. Nah, itu dia. Sorry itu deh gitu. Sorry. Sorry. Katanya roti juga saya kan juga hanya tepung ya. Gitu. Saya kan bisa gepeng juga, gepeng. Benar. Nah, okay. Selain croffle, wow, resep kastengel. Oh iya, untuk diberikan kepada keluarga, iya, tetangga. Iya, biasanya di hari Lebaran, hari Natal. Benar, gitu ya. Di hari-hari raya. Kebetulan ibu saya punya nih. Resepnya? Dagang juga, kastengel. Wah, tolong bagiin resepnya di share bukan di Google. Resepnya. Maksud saya sih, yuk beli gitu. Oh, lu gitu. Jangan ancurin UMKM mak gue dong. Nama-namain persaingan. Setuju. Persaingan sehat. Okay. Kemudian film nih, film ini juga menjadi hiburan pegangan di masa pandemi ini. Film-film Indonesia sekarang yang makin bagus. Iya. Nah, salah satu kuncian kita masuk. Apa tuh? Ali dan Ratu-Ratu. Tahu gak kenapa? Karena aktornya kita kenal. Adalah? Reza Candika. Gila. Lah, ada di bagian pamungkas. Jadi begitu nonton, pas bagian Reza muncul langsung kehook sampai habis filmnya. Kalau nggak lihat, berarti lu nonton bajakan. Guys, jangan nonton bajakan! Iya, lu dong, ya kan? Kemudian saya juga di TV loh. Oh, iya loh, itu kapan lagi kan? Masa nggak kelihatan? Berarti udah dipotong. Iya. Kalau potong berarti bajakan kan? Iya. Ayo dong. Jangan dong, support. Yuk, masa tahun 2021 masih nonton bajakan ya.
Oke. Okay. Ada lagi nih, hometown Caca. Wah, kurang satu lagi, Ca. Iya, jadi ngerasa kepanggil. Hometown Caca-Caca ya. Hometown Caca-Caca. Vicenzo juga ya, ini untuk Korea Mania ya. Betul. Oke, okay. Dan sekarang kita akan masuk ke peristiwa nasional. Oke, okay. Ini juga penting untuk kita ketahui, nah. Apalagi soal PPKM diperpanjang. Setuju. Iya kan? Wajar banget kalau ini mau masuk ke dalam kategori Year in Search 2021 ya. Karena betul. Kita pun juga pengen selalu update gitu. Iya, iya, betul. Gimana nih sekarang posisinya lagi gimana nih? Apakah kita bisa sebebas waktu itu? Ternyata kan belum bisa, tapi udah rada longgar sih. Benar. Tapi prokes jangan lupa. Jangan sampai lengah. Ada lagi Piala Menpora, Piala Thomas, ternyata banyak ya ajang-ajang olahraga yang ternyata banyak dicari juga informasinya. Sirkuit Mandalika juga, saya waktu itu sempat lihat sih kayak, wow hebat ya ternyata di Indonesia ada sirkuit kayak gini. Oh, bahkan PON Papua juga tentang olahraga ya? Nah. Ada juga dalam pencarian. Tapi kita belum sampai ke Papua nih waktu itu. Iya. Undang-undang deh. Iya, boleh deh. Tadi kan udah ke Papua. Oh iya, udah juga anjungan. Ya? Wow, tapi bukan PON. Bukan, bukan. Rumah adat ya? Rumah adat. Benar. Nah, yang tentunya sudah pasti ada dalam pencarian adalah COVID-19. Setuju. Ini ada yang mencari itu cara mengembalikan indera penciuman. Oh, oke. Okay. Saya sebagai SCOV, aka Sarjana COVID, nggak baru sembuh sih, udah dari kapan tahu. Udah jadi lo nggak perlu deg-degan. Gue agak tadi mau cari insecure. Aku jadi langsung insecure barusan. Gak. Iya. Itu emang kalau dari saya ya, emang kita harus mindful aja sih. Oh, dan emang harus dilatih. Jadi nggak bisa tuh kayak, hilang nih, iya terus gimana ya? Jadi jangan nyerah ya, itu karena bisa diusahakan dan kembali ya. Dan ada caranya, caranya gimana? Lo googling aja. Gitu ya. Kemudian terus, yang menarik juga adalah bagaimana cara membuat gantungan masker. Wah. Wow. Konektor masker sebutannya. Ini karena sebenarnya bisa jadi bisnis baru. Bisnis baru, bisa juga memperlihatkan karakter pribadi. Itu kan kayak warna-warna pilihan dan lain-lain ya. Itu menarik sekali loh. Oke. Dan selanjutnya kita akan menuju ke ini yang paling saya suka. Apa tuh? Trending musik. Nah, ini dia. Karena gimana pun kita kan pengen ikutan zaman ya, gitu. Pengen pengen ada lagu yang diputar tuh kita bisa ngerti jogetnya mesti gimana. Nah, ya kan? BTS yang Butter? Iya. Udah pasti tahu dong yang jogetannya. Smooth like butter. Kok kayak jijik sama saya kelihatannya. Tadi tuh kayak keren kok sebenarnya. Coba ditonton ulang deh tadi bagian itu. Bagus kok. Coba di-repeat lagi nih. Masih enggak sih kira-kira sebenarnya. Selamat ya BTS udah pasti masuk. Iya. Tapi ini kebanggaan kita semua. Oke. Karena datangnya dari Indonesia. Iya. Diskoria. Wow. Selamat untuk Diskoria dengan pencarian yang cukup banyak sepanjang tahun 2021 ini. Lagunya kalau enggak salah yang klise deh yang paling yang banyak. Yang masuk ya. Oh, oke. Okay. Iya. Wah, gila sih. Waktu pertama kali denger rasanya tuh kayak kenyang, iya enggak sih? Iya. Kayak lo dapat aransemennya bagus banget ya nyanyi Eva Celia juga dicampur sama Lale Ilmanino kayak. Benar. Wah, gila. Merdia dan juga tentang legenda musik Indonesia ya, Krisye almarhum. Benar sekali gitu. Jadi jangan lupa untuk streaming ya. Iya. Terbantu nih teman-teman kita. Nah, dan tentunya nih ini nih udah pasti yang ditunggu-tunggu banget. Ya. Overall trending. Nah. Jadi yang sepanjang tahun ini gitu ya, ternyata banyak dicari dari berbagai kategori ya. Kita akan bacakan mungkin ya, walaupun ini bukan sesuai dengan peringkat ataupun prioritas. Betul sekali. Oke, yang pertama ada Piala Eropa. Nah, siapa yang menang? Itali. Wih keren, menang Itali ya? Oh keren, sorry. Akurat pasti. Iya, saya mah anaknya Viera. Jujurlah padaku, Jadi aku jujurnya, aku baru googling. Karena waktu itu gak ngikutin. Gak nonton waktu tapi itu ya. Tapi kalau ini aku ngikutin, Olimpiade Tokyo. Apalagi yang diselenggarakan di Tokyo lah. Oke. Okay. Masa di Blok M Square. Little Tokyo kalau itu Little ya. Little Tokyo dong. Iya betul. Nah ya. Kemudian yang juga dicari banyak sama orang-orang adalah BTS Meal. Nah karena ini special. Lagi. Sebagai pegangan ya, Siska Cole waktu itu membeli banyak sekali loh. Banyak sekali? Iya. Sama adeknya? Nah, siapa namanya? Lupa, nanti kita googling. Nah, googling sekarang juga ya. Oke, buat penelusuran di 2022. Setuju, adek Siska Cole. Iya. Emang itu adeknya? Adeknya, yakin mirip. Bukan kakaknya? Mirip. Katanya sih keluarga. Iya, keluarga. Justru kalau nggak mirip kan rada bingung cari benang merahnya kan. Nah, kita gitu. Buktikan aja dengan googling ya nanti Oke. Okay. Selanjutnya ada vaksin COVID. Nah, ini gimana? Udah pada vaksin belum? Nah, jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan vaksin gitu ya. Karena untuk tujuannya, melindungi kita. Itu dia, tujuan vaksin itu sebenarnya selain melindungi diri kita juga melindungi orang lain. Betul, penting sekali itu ya kan? Dan ngomong-ngomong soal lindungi dan peduli lindungi. Peduli lindungi juga ada dalam pencarian dan juga pencegahan COVID-19. Nah itu dia. Kalau udah tahu gimana cara cegahnya, jangan cuma ngangguk-ngangguk aja, dilakuin dong. Prokesnya juga tetap harus dimainkan. Iya. Sama kayak kita di sini, kita semua juga udah melakukan swab test. Iya.
teman-teman di sini panitia juga udah menggunakan masker, kita juga udah jaga jarak gitu. Jadi kita maksimalkanlah si prokes ini. Iya, apa yang bisa kita lakukan harus kita lakukan untuk mencegah ya penyebarannya. PPKM diperpanjang juga masuk lagi. Iya, gak penting sih itu, enggak kaget. Bahkan kita mungkin akan terus membutuhkan informasi seperti ini ya. Jadi jangan sampai berhenti untuk mencari. Setuju sekali. Iya kan? Nah, BPJS Ketenagakerjaan masuk juga. Penting soalnya nih, orang-orang pengen tahu masa depanku gimana ya gitu. Benar. Iya. Harus secure ya. Secure dong. Pemirsa ya. Iya. Cuman enggak tahu deh kalau yang hidupnya YOLO nih. Akan googling atau enggak nih ya. Atau yang mungkin dia enggak bekerja. Jadi mau berharap BPJS bingung bener. Juga. Bingung kan? Mungkin kita googling aja dulu. Murid-murid yang masih duduk di bangku sekolah atau mahasiswa. Yang baru lahir. Jangan merasa FOMO ya ketika kok saya enggak ada di BPJS. Adek masih 14 tahun. Adek gitu. Tolong, adek tolong. Adek sekolah aja yang benar ya, gitu. Prakerja.go.id juga masuk ke sini. Dan yang terakhir ini yang emang saya tuh perlukan banget ya. Oke, apa itu? Google Translate. Oh, butuh. Untuk membuat kita mengerti ya. Iya lah, kan? Apalagi kalau kita lagi ada komplainan, bukan orang komplain saya komplain ke belanja online nggak datang-datang. Iya penting itu. Nah apalagi belanjanya kan dari luar gitu. Iya daripada miskom. Nah daripada kalau aku pakai bahasa Indonesia jadi bingung. Iya. Jadi kan semua harus tersampaikan. Terima kasih Google Translate. Terima kasih banyak. Dan ternyata sudah semua kategori yang trending di Google selama tahun 2021 ini kita bacakan, kita bagikan. Terima kasih Abigail sudah membantu saya. Dan terima kasih saya yang sudah membantu Anda. Oh, kita saling berterima kasih ya. Dan saling membantu ya. Iya, betul. Supaya pemirsa juga tahu, oh ini dia yang masuk ke dalam kategori trending Year in Search 2021. Betul. Tuh, ya. Dan ini, pokoknya karena ini tuh acara beda dibanding tahun lalu, selain ada games, kita juga ada musik-musik. Karena gini, tahun lalu kan gamesnya masih di, ruangan ya? Ruangan, gitu ya. Kalau sekarang kan tadi kita udah di alam terbuka. Jelajah Nusantara. Iya, kita flashback lagi ke zaman dulu. Iya. Dimana yang namanya lokal-lokalan itu harus kita majukan. Gitu. Betul. Dari budaya, produk, apalagi ya, bahkan mainan. Kuliner, lagu, pariwisata, musik, film, itu semuanya harus kita dukung ya. Dan lestarikan, betul. Setuju banget. Dan gue yakin banget nih, pemirsa juga setuju banget kalau di tahun 2021 ini, itu emang merupakan apa ya, tahun yang penuh tantangan serta perubahan. Setuju, setuju. Iya gak sih, selain itu juga di tahun ini kita juga udah mulai bangkit perlahan ya Gel ya, untuk bisa beradaptasi dan berbagi hal baru. Benar, dan gak cuman menunjukkan ketahanan dan beradaptasi dengan kondisi normal baru aja. Setuju. Ini juga telah memberikan perspektif baru buat Indonesia. Ya kan, mendorong kebiasaan baru, mempelajari keterampilan baru, mencari hiburan seru dan juga menciptakan terobosan. Untuk membungkus keriaan hari ini. Penting nih. Alangkah baiknya kita langsung saja menampilkan duo musisi kebanggaan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Disco Ria. Menyambut hariku, berlagu dengan gaya nadamu. Di mana aku di sini, rindu akan nyawa ini. Semesta riang, tersenyum merekah, lagumu bagai semangat di jiwa. Oh hatiku ini rindu, namun tak perlu waktu menembus masa lalu. Dan aku pun kan terkenang berlihat gaya pesona dalam nyanyian bahagia yang kau cipta. Semesta memberi damai, terima kasih padamu, oh pujangga. Jikalau ada kunda dalam hati, terbesi dalam air dan api. Nada di warna hidupku.
Thank you.
Tepuk tangan Sirtona untuk Disco Ria. Gue juga yakin bahwa penonton di rumah juga sedang bertepuk tangan dengan keluarga masing-masing ya. Setuju sekali. Karena ini memang sangat amat menghibur ya kan, menyenangkan sekali. Dan mari kita dukung terus Disco Ria. Dis apa yang Oria? Adalah Disco Ria. Jadi jangan lupa ya untuk dengerin Disco Ria. Dan pastinya sebelum menutup acara Google Year in Search 2021 ini, kami ingin menyampaikan bahwa proses acara ini sudah menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19. Colok-colok udah. Sudah. Pakai masker semua juga udah. Sudah, jaga jarak tentunya. Games udah tadi. Iya. Nyanyi-nyanyi udah. Udah. Kategori bagi-bagi hadiah udah. Udah juga ya. Udah. Kategori top trending juga udah. Udah. Berarti apakah saatnya kita udahan? Kita saatnya yang belum adalah pamitan. Berarti itu udahan dong? Udahan. Kan kita MC-nya. Karena kita gak usah udahin loh. Oh benar. Mau gak? Kita gulung terus durasinya ya. Sampai tahun depan. Kita pamitan aja. Enggak bisa ya? Takutnya kalau acara ini terus durasinya sampai tahun depan. Iya. Anda kelewatan tumbuh kembang anak diri Anda sendiri. Iya, gitu. Benar. Kan seorang ibu kan juga pengen lihat anaknya tiba-tiba bisa duduk, bisa berdiri. Banyak milestone-nya yang gue kelewat ya. Nah, jadi daripada kehilangan momen-momen yang apa ya? Intimate. Antara aku dan anakku. Mendingan kita pamitan aja sekarang ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, saya Reza Chadika pamit undur diri. Saya Nastasia Abigail. Kami mewakili tim Google Indonesia sekali lagi mengucapkan terima kasih. Stay healthy, stay safe, dan sampai jumpa di Year in Search selanjutnya. Bye. Halo semuanya, saya Gresia Polii. Sebuah kehormatan untuk saya bisa menjadi bagian dari Google Year in Search 2021. Saya tidak pernah menyangka dan ada perasaan bangga tersendiri mendapatkan penghargaan ini. Dan tentunya itu tidak terlepas dari kecintaan masyarakat terhadap saya dan bulu tangkis Indonesia. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan kepada saya, terutama sewaktu saya meraih prestasi di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Bagi saya, itu bukan kemenangan milik saya pribadi, tetapi kemenangan kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Saya mendorong kita semua untuk tetap memberikan yang terbaik di area apapun yang kita kerjakan. Dan percayalah, jika kita melakukannya dengan konsisten, maka kita semua adalah pemenang. Halo semua, saya Dadang Subur. Senang rasanya bisa menjadi bagian dari Google Year in Search tahun ini. Saya tidak menyangka Dewa Kipas dapat masuk dalam penelusuran terbanyak di Google se-Indonesia sepanjang tahun ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungannya kepada anak-anak bangsa. Saya harap dunia olahraga Indonesia dapat terus berkembang. Dan semoga olahraga catur semakin banyak diminati anak muda. Sekali lagi, terima kasih atas apresiasinya yang luar biasa sepanjang tahun 2021. Tetap dukung terus olahraga Indonesia. Tidak lupa juga kepada teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia untuk terus semangat menghadapi tahun 2022 mendatang. Hai, saya Muhammad Zaidi atau biasa dipanggil Edi. Saya adalah produser film sekaligus salah satu founder dari Palari Films. Senang sekali tahun ini Palari Films dan juga film dari Ali dan Ratu-Ratu Queens menjadi bagian dari Google Year in Search. Senang sekali bahwa tahun ini film Ali dan Ratu-Ratu Queens bisa menjadi salah satu film yang paling banyak atau bahkan film yang paling banyak di search di Google. Dan bisa menjadi bagian dari kategori ini menjadi sebuah penghormatan buat kami sendiri. Senang sekali juga film ini kami dan keberhasilan ini kami rayakan untuk semua para pecinta film Indonesia dimanapun kalian berada. Dan banyak juga dari kalian yang sudah membantu promosi film ini. Semoga ini menjadi awal yang baru untuk dan juga penyemangat untuk kita semua menuju awal tahun 2022. Sehingga kita semua bisa merayakan lagi sinema Indonesia, film Indonesia, keberagaman film Indonesia, dan juga mendukung kualitas film-film Indonesia. Dan itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi Google. Dipilih Tuhan, kau yang pertama untuk masa depan dan selamanya. Dialah cahaya, tuntun.
tuntunan ke surga. Dengarkan mereka tak berhenti berdoa. Do you tell her she's the most beautiful girl you've ever seen? An eternal love bullshit you know you'll never mean. Remember when I believed you meant it when you said it first to me. And now I'm picking her apart, like cutting her down will make you miss my wretched heart. But she's beautiful, she looks kind, she probably gives you butterflies. Crossed out and weighed, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head, it's just all in my head. Superstar girl, so ooh.